Sobat Smart City Makassar, kita sering mendengar sekarang circular economy. Ya, apa itu ekonomi sirkular? Ekonomi sirkular itu adalah ekonomi di mana semua sumber daya itu berada dalam satu circle tertutup. Jadi, kalau secara konvensional dulu kita ambil, olah, pakai, buang. Nah, sekarang ini ambil, olah, pakai, dan olah kembali. Ya, jadi dia berupa circle tertutup. Nah, apa untungnya circular economy ini? Kalau kita pakai linear economy, ya, di mana tadi ya kita ambil dari alam, kemudian kita olah, pakai, dan kita buang, maka ada banyak sumber daya yang terbuang di satu sisi dan ada banyak sumber daya yang kita ambil terus-menerus di alam. Sedangkan dengan konsep circle economy, maka sumber daya itu terus dipakai, terus diperbaharui, sehingga kita bisa menghemat, ya, secara ekonomi kita bisa menghemat penggunaan, pembelian, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, di dalam sampah plastik, sebenarnya kita banyak sekali mengimpor plastik, padahal sampah plastik kita banyak, ya. Oleh karena itu, pemilahan sampah yang mendukung agar sampah plastik itu mudah diolah itu penting sekali, karena kalau sampah itu didaur ulang, ya, sampah-sampah plastik itu didaur ulang, maka impor plastik kita akan berkurang dan biaya juga bisa kita tekan. Di satu sisi kita hemat secara ekonomi dan di sisi lain kita hemat lingkungan. Oleh karena itu, yuk mari kita dukung circular economy, dan itu mulai dari rumah, dari kita memilah sampah, kemudian sampah-sampah yang bisa didaur ulang kita bawa ke bank sampah untuk nanti masuk dalam aliran circular economy. Nanti diambil oleh pemulung, kemudian pengumpul, dan masuk di dalam industri. Sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor bahan baku plastik. Oke, setuju atau setuju banget?